Good morning! We are from English Master 26. My name is Hanin from Bogor. My name is Devi, I'm from Maluku. My name is Icha, I'm from Padang. My name is Azra, I'm from Bangka. Kesannya seru sih ya. Di ALS ini kita bisa dapat banyak pengalaman baru, teman baru. Soalnya kita ketemu sama teman dari berbagai kota, dari mulai dari Sabang sampai Merauke, dan pengalamannya benar-benar luar biasa sih. Kesan saya belajar di ALS asik sih, soalnya tutornya juga friendly banget. Terus kita di sini tuh dapat pengalaman baru, teman-teman dari kayak berbagai daerah gitu. Pengalaman saya belajar di ALS sih asik ya, banyak pengalaman yang didapat. Tutornya sangat friendly banget, suasana kelasnya juga asik. Pokoknya seru deh belajar sama di ALS. Menurut saya belajar di ALS itu asik karena tutor-tutornya, penyampaian materinya itu bikin kita gampang buat nangkepnya. Terus kita ketemu orang-orang baru dari daerah-daerah lain gitu. Kita ketemu watak-watak baru, ketemu wajah-wajah baru juga. Dan kita dapat pengalaman yang bagus banget belajar di ALS. Pembelajaran di kelasnya asik. Teman-temannya saling membantu. Jika yang satunya tidak mengerti, mereka saling berbagi ilmu yang didapat. Tutornya baik-baik semua. Sabar dalam mengajarin kita. Metode pembelajarannya asik, soalnya tutornya tuh enak gitu ngajarnya. Terus kalau kita nggak ngerti tuh dilatih terus biar bisa ngerti. Terus kalau bosan mereka juga nanti kayak kasih games-games gitu, jadi kita nggak bosan. Kalau suasana kelas sih ya awalnya ketemu wajah-wajah baru lagi kayak asing gitu, tapi lama-lama kita jadi akrab sendiri sama teman-teman kelas. Dan pembelajarannya enak juga, tutor-tutornya, walaupun kadang-kadang kitanya sering malas masuk kelas, bosan dan segala macam, tapi mereka punya cara tersendiri buat bikin kita masuk ke kelas itu. Di bulan pertama kita dapat 3 materi, mulai dari speaking, grammar, sama pronunciation. Di grammar kita dapat tenses sih, itu pernah dipelajari sebelumnya di sekolah, tapi di sini kita belajar lebih detail sih. Kalau di bulan kedua kita sama kayak di bulan pertama, kita dapat pronoun, kita dapat speaking, sama dapat grammar juga. Cuman kalau di bulan kedua mungkin agak lebih di push lagi speakingnya pakai bahasa Inggris. Dan di bulan kedua itu udah mulai full English area juga. Jadi itu benar-benar bantu kita buat nge-improve bahasa Inggris kita. Di bulan ketiga itu kita dapat 4 pelajaran sih. Ada grammar, grammar for speaking, listening for speaking, sama speaking. Di bulan keempat kita belajar TOEFL dan itu emang benar-benar belajar banget, emang benar-benar dipush banget belajar kita, dan emang diajarin banget cara menjawab soal-soal yang ada. Dan diadain scoring setiap minggunya. Kemampuan kita tuh dalam belajar TOEFL satu minggu tuh udah dapat apa aja sih gitu. Kalau di kelas camp itu kita dapat morning sama night class. Kalau di morning class kita dapat vocab dan kita harus ngafalin vocab itu kayak sekitar 50-an gitu per hari. Terus kayak kalau malamnya kita ngulang pelajaran yang kita nggak tahu di main class, misalnya gitu, kita ngulang speaking lagi atau kita ngulang belajar grammar gitu. Jadi kita bisa nanya ke tutor kita sendiri gimana caranya buat mempermudah pelajaran itu sendiri. Suasana di campnya sangat disiplin ya, sangat seru. Teman-temannya baik-baik, tutornya apalagi baik banget. Dan English area di camp itu emang benar-benar English area banget gitu. Dan itu juga membantu kita untuk berbahasa Inggris yang lancar sih. Di bulan pertama kita dapat table manner ya. Jadi kita bisa tahu gimana cara kita makan kalau misalnya kita harus ada di satu ruang makan yang sama-sama foreigner. Kedua, outbound. Outbound kita tuh kayak lebih ke refreshing gitu. Kalau misalkan yang examination akhir itu di Bali, kita kayak disuruh buat nge-interview salah satu foreigner di sana. Kita nanya-nanya di mereka dari mana, pertanyaan-pertanyaan basic banget atau pertanyaan yang pengen kita tanyain ke mereka. Dan itu kita benar-benar kayak membantu banget buat nge-improve bahasa Inggris kita. Kayak sejauh mana sih mereka ngerti kita ngomong itu, kayak sejauh mana juga kita nyambung satu sama lain gitu. Jadi itu benar-benar fasilitas yang bagus banget buat kita. Kalau tutor favorit saya sih Miss Lia, karena dia itu orangnya tegas, tapi dia itu selalu bantu kita nge-improve bahasa Inggris kita. Dan kalau mau ngomong sama Miss Lia itu harus pakai bahasa Inggris, dan kalau enggak kita pasti ada punishment-nya sendiri. Dan Miss Lia itu orangnya yang telaten banget buat ngajarin, dia ngajarin kita pronoun yang baik itu gimana, terus ngajarin kita kedisiplinan juga.
Kalau buat saya tutor favorit sih Miss Novi ya di bulan pertama. Soalnya cara ngajarnya dia enjoy dan buat saya ngerti sama pelajarannya. Jadi kalau misalkan kita sebelum datang ke sini itu kayak ngomong bahasa Inggris kita nggak pede sama sekali, tapi di sini kita diajarin buat nyari zona nyaman kita. Gimana sih caranya biar kalian tuh pede ngomong bahasa Inggris ke orang-orang dan tanpa perlu mikirin grammar gitu kan? Asalkan kalian berani, kalian pasti bisa ngomong bahasa Inggris. Kalau kedisiplinan sih ya pasti ada efeknya, karena biasanya kita tiap pagi bangun cuma sholat subuh langsung tidur lagi atau nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau di sini abis sholat subuh itu vocab, setor vocab dulu bangun pagi-pagi, terus malamnya ada lagi, dan kita nggak bisa langsung leha-leha gitu aja gitu. Tapi ya emang seru di sini dan itu benar-benar ngasih pengalaman yang baru banget buat kita. Oke, jadi kalau kalian mau belajar bahasa Inggrisnya lancar dan metode-metodenya gampang, kalian bisa langsung ke LC nanti untuk join sama kita. Dan di LC itu ada banyak banget paketnya, kayak paket holiday, paket intensif 1 bulan sama 2 bulan sama 3 bulan, atau kalian mau paket sama kayak kita English Master yang 4 bulan atau English Master Plus yang 6 bulan. Kalian bisa pilih kok, nanti tinggal dicek di website-nya aja. Sekian dari kami LC, makes everyone speak. Mau belajar bahasa Inggris? Jadi kampung Inggris LC.